Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Pelaksana Harian Bupati Mandailing Natal, yang kami hormati Bapak para pimpinan DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal, yang kami hormati juga unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Mandailing Natal, Bapak para asisten, para staf ahli, Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Bapak Sekretaris Dewan beserta seluruh staf serta hadirin undangan yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan selawat bertakaikan salam karena junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sapaan beliaulah yang sangat kita harapkan di hari kemudian kelak nanti. Hadirin undangan yang kami hormati, sesuai dengan peraturan DPRD Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Mandailing Natal, bahwa pada pasal 127 ayat 8 disebutkan bahwa sebelum dilakukan pembukaan rapat paripurna, terlebih dahulu dilakukan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oleh karena itu, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Bapak Sahrudin S.Pd.I. Kepada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يسبح له ما في السماوات
Allah.